Untuk mengakhiri ini tentu saja saya ingin membacakan kembali data, saya khawatir kita keliru. Kalau dari buku himpunan RKKL 2019-2004, anggaran Kementerian Pertahanan 2019 107,158. 2020 127,38358, 2021 136,996 triliun, ada peningkatan. Maksud saya agar kita tidak keliru pada soal data dan capaian IMF kita dari data lakibnya Kemenko Polhukam yang dipublish secara terbuka karena kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemenhan secara terbuka maka minimum essential force kita memang kemungkinan akan berat untuk bisa terpenuhi. Maka Bapak Ibu dalam konteks politik luar negeri kita maka otonomi strategis menjadi begitu penting untuk meredefinisi dari politik kita yang bebas aktif. Duta besar cyber menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespon perubahan-perubahan global yang ada. Duta besar krisis iklim kita perlukan, garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100% pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur. Dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita. Kekuatan pertahanan Indonesia di angkatan cyber akan kita tingkatkan dan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Keamanan mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan cyber Polri kita dorong sampai satuan baru di setiap polda untuk TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentu, kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian, dan beasiswa kuliah untuk anak prajurit dan bayangkara yang membutuhkan perlu kita lakukan: Indonesia Garda Samudera.